SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita selalu meneguhkan dan meningkatkan keistiqomah ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Yang mana arti dari takwa itu sendiri adalah menjadikan antara diri kita dan antara azab Allah azza wa jalla sebuah tameng atau perlindungan dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang Allah larang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, kemudian tidak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla kapanpun dan dimanapun. Terlebih di hari-hari ini yang mana Allah walhamdulillah atas karunia dari Allah sedikit demi sedikit Allah azza wa jalla menghilangkan dan mengangkat wabah yang kita takutkan ini, yang mana fenomena ini patut kita syukuri, yaitu kita syukuri dengan hati, dengan cara kita berkeyakinan bahwasanya faktor utama yang mengangkat dan menghilangkan wabah penyakit ini adalah Allah azza wa jalla. Kemudian kita syukuri dengan lisan, yaitu dengan cara memperbanyak mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah dimanapun dan kapanpun, dan bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan cara kita memanfaatkan kenikmatan ini untuk lebih bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan jangan sampai sebaliknya, yang mana kenikmatan ini malah diingkari atau dikufuri. Kalau kita pikirkan mungkin dahulu tatkala wabah ini masih banyak, kita takut akan kematian, kita mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, memperbanyak ibadah. Namun jangan sampai tatkala kenikmatan ini telah dikembalikan kepada Allah, ujian ini mulai diangkat oleh Allah, maka jangan sampai kita malah kembali kepada bermaksiat kepadanya atau mengingkari kenikmatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la aziidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti akan aku tambah. Bisa jadi apabila kita mensyukuri nikmat ini, bisa jadi Allah akan mengangkat wabah-wabah yang lainnya. Allah akan menghindarkan dari kita penyakit-penyakit yang lainnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun sebaliknya apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah azza wa jalla, di antara nikmat Allah kepada kita kaum muslimin yaitu kita diberi mawasim al-khairat atau momen-momen untuk melakukan kebaikan. Baru saja melalui kita bulan Ramadan, sebuah bulan yang di dalamnya disyariatkan banyak kebaikan, banyak perbuatan amal soleh, dari berpuasa, sholat qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Kemudian datang bulan Syawal yang baru saja kita lewati, yang di dalamnya banyak disyariatkan ibadah-ibadah yang bermacam-macam, seperti sholat Idul Fitri, zakatul fitrah, kemudian puasa 6 hari bulan Syawal, dan yang lain sebagainya. Kemudian kita memasuki bulan ini, yaitu bulan Zulqa'dah, yang mana bulan ini merupakan salah satu di antara bulan haram, atau bulan yang dimuliakan dalam Islam,
yang di dalamnya dianjurkan bagi seseorang untuk melakukan berbagai macam ibadah, karena suatu ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia ini akan dilipat gandakan, sebagaimana maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan ini akan diperbesar, waliyazubillah. Kemudian setelah itu datang momen selanjutnya, yaitu bulan Zulhijjah, yang mana di dalamnya terdapat 10 hari terbaik yang ada di dunia ini. Kemudian di dalamnya juga ada Idul Adha, kemudian ada hari Arafah, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian memasuki bulan Muharram, yang di dalamnya terdapat puasa Asyura, dan pada bulan tersebut disunahkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah puasa. Begitu seterusnya, sampai kemudian memasuki bulan Syakban, bulan Ramadan, bulan Syawal, dan seterusnya, sehingga ini merupakan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, kita terus-menerus diberi momen dalam yang di dalamnya terdapat kebaikan. Dan di antara manfaat dari adanya momen-momen kebaikan ini atau mawasimul khairat, yang pertama yaitu adalah bahwasanya momen-momen ini merupakan kesempatan bagi kita semua agar bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi dari sisi ketakwaan. Karena kita tahu bahwasanya amal ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia ini, salah satunya adalah bulan Zulqa'dah ini yang sekarang kita sedang berada di dalamnya, amal ibadah akan lebih mudah diperbanyak, ya. Maka sehingga seorang muslim yang melakukan amal ibadah pada bulan-bulan ini, dia akan lebih mudah mencapai ketakwaan atau bertingkat ketakwaannya, mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian di antara manfaat lain dari adanya momen-momen kebaikan ini adalah akan tetapnya hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kebaikan, mengikuti momen-momen kebaikan, maka dia akan lebih mudah mengingat Allah. Karena pada kesempatan-kesempatan tersebut, dia dimudahkan untuk atau disarankan untuk memperbanyak ibadah, sehingga mengingat dia kepada Allah Azza wa Jalla akan lebih banyak. Hubungan dia kepada Rabb-nya akan lebih sering, sehingga dengan adanya bulan-bulan ini, momen-momen kebaikan ini akan menjadikan kita lebih sering berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara manfaat lain dari adanya momen-momen kebaikan atau mawasimul khairat ini adalah taqwiyatul himmah, yaitu menguatkan semangat kita untuk melakukan ibadah. Apabila seorang muslim mendengar atau mengetahui bahwasanya pada bulan-bulan suci ini, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, amal ibadah akan dilipat gandakan dan dosa sebaliknya pun akan diperbesar, maka apabila dia mengetahui hal ini, dia akan lebih semangat dalam melakukan ibadah dan semangat dalam meninggalkan dosa. Kemudian di antara manfaat lain dari adanya momen-momen kebaikan ini adalah bahwasanya kesempatan emas ini bisa menjadikan tambalan atau menambal kekurangan yang kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Mungkin sebagian kita ada yang melakukan kesalahan atau kekurangan pada bulan Ramadan. Atau mungkin ketika bulan Syawal ada yang belum bisa maksimal dalam melakukan ibadah. Maka tatkala datang bulan Zulqa'dah dan dia mengetahui bahwasanya pada bulan ini amal ibadah akan dilipat gandakan, maka dia pun akan bersemangat dengan niat menambal kekurangan dan kesalahan yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Kaum muslim yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara manfaat lain dari adanya momen-momen kebaikan ini, ya, bulan-bulan kebaikan ini adalah menghilangkan rasa bosan yang terkadang hinggap pada diri kita. Kalau pada bulan Ramadan Allah mewajibkan kita berpuasa setiap hari, maka pada bulan Syawal Allah tidak mewajibkan kita puasa pada setiap hari. Namun Allah memberikan ibadah-ibadah lain yang berbeda-beda. Kemudian nanti di bulan Zulhijjah misalnya, Allah mewajibkan bagi kita yang mampu melakukan ibadah haji, kemudian ibadah korban, kemudian nanti di bulan yang lain ada suatu ibadah yang di situ afdolnya dilakukan umroh misalnya, kemudian pada bulan yang lain ada suatu momen yang afdolnya memperbanyak puasa pada bulan tersebut. Jadi Allah memacamkan ibadah-ibadah pada bulan-bulan yang berbeda-beda. Ini dalam rangka agar kita tidak bosan, ya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya
apabila Allah mewajibkan kita berpuasa setiap tahun, akan tetapi karena rasa sayang Allah Azza wa Jalla dan besarnya rahmat Allah, maka Allah pun memacam-macamkan ibadah pada bulan-bulan yang berbeda agar kita bisa melakukan ibadah yang bermacam-macam tersebut tanpa rasa bosan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian di antara hal lain yang terakhir dari manfaat adanya momen-momen kebaikan yang berbeda-beda ini adalah agar adanya perlombaan di antara kita untuk melakukan kebaikan. Mungkin sebagian kita ada orang yang dia itu bersemangat melakukan puasa, ya. Namun dia mungkin agak kurang melakukan sholat sunnah. Ya. Ada sebagian kita yang mungkin belum mampu puasa sunnah atau sholat sunnah banyak, tapi Allah berikan dia keluasan pada rezeki sehingga dia bisa berhaji atau umroh. Maka dengan adanya momen yang berbeda-beda ini, seseorang bisa melakukan suatu ibadah yang dia anggap ibadah tersebut dia mampu maksimal di dalamnya. Ya. Seseorang yang mungkin pada bulan Syawal belum bisa banyak berpuasa, namun dia diberi keluasan rezeki oleh Allah, maka dia bisa berhaji pada bulan Zulhijjah. Seseorang yang belum diberi keluasan rezeki pada bulan Zulhijjah dan dia belum bisa berhaji, dia bisa berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah maupun pada hari tasyriknya. Seseorang yang belum diberi keluasan rezeki, dia belum bisa berhaji maupun berkorban, dia bisa memperbanyak puasa misalnya pada bulan Muharram atau bulan Sya'ban. Sehingga dari sini kita dengan berbagai macam profesi kita bisa saling memanen pahala di momen-momen emas tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Dan berlomba-lombalah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat," berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi ma minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilaihi jami'a innallaha kana ghafurar rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din was salatu was salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah azza wa jalla, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya sekarang kita berada di salah satu di antara bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dihormati dalam Islam, yaitu bulan Zulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya bulan atau jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam kitabnya tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dihormati. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Berbuat zalim atau berbuat maksiat dilarang kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi pada bulan-bulan yang diharamkan ini, bulan-bulan yang dimuliakan ini, maka apabila seseorang melakukan dosa atau maksiat, maka dosanya akan lebih diperbesar lagi. Sebagaimana seseorang yang melakukan dosa di tanah suci, dosanya akan lebih diperbesar lagi. Maka seperti itu pula lah seseorang yang melakukan dosa pada bulan-bulan yang dimuliakan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahrun." Satu tahun itu ada 12 bulan. "Minha arba'atun hurum." Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan. "Salatsun mutawaliyatun." 3 bulan berturut-turut. "Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Dan yang terakhir adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Maka marilah kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jalla, marilah kita berusaha untuk menghindari dosa yang besar maupun kecil pada bulan-bulan ini, dan sebaliknya marilah kita memohon kepada Allah azza wa jalla agar dijadikan orang-orang yang dapat mengambil kesempatan emas
pada waktu-waktu ini, di waktu-waktu yang mana amal ibadah dilipat gandakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, man salla alaiya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha ashran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يسر لنا ولوالدينا ولأهلينا الحج إلى بيتك يا أرحم الراحمين يا رزاق ارزقنا الحج إلى بيتك يا أرحم الراحمين رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.